rasanya. Itu yang aku dapatkan, rasakan bersama dia. Masa remajaku habiskan bersama dia. Kesenangan, keindahan yang kurasakan selama ini dan kebersamaan bersamanya hancur seketika ketika keegoisannya mulai muncul di antara kita. Bel, nanti kan ada ulangan. Kamu harus contekin aku loh. Kalau enggak, awas. Kalau seperti itu, kamu tuh harus bisa mandiri, belajar dengan diri sendiri. Kamu tuh pacar aku enggak sih? Pokoknya kamu harus nurut sama aku. Pokoknya kamu harus contekin aku. Ya tapi kan gak bisa kayak gitu. Pokoknya kamu harus nurut sama aku. Kalau enggak, awas kamu. Sialan. Nilaiku semua jelek. Ini pasti gara-gara Bella. Gak mau nyontekin aku. Kamu tahu, gara-gara kamu, nilai ulanganku jelek semua. Itu semua salahmu, karena kamu gak mau nyontekin aku. Maaf, tapi kan itu salahmu sendiri. Kenapa kamu nyalahin aku? Oh gitu. Jadi sekarang kamu udah berani ngelawan aku. Aku itu pacar kamu, jadi kamu harus patuh sama aku. Sialan kamu. Mas, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu sudah keterlaluan? Dia pacar saya, Pak. Apa urusan Bapak? Dia memang pacar kamu, tapi kamu tidak punya hak untuk nyakitin dia. Kamu sudah keterlaluan, kamu melakukan kekerasan itu namanya. Terus kenapa Bapak ikut campur? Loh, masalah ini unang saya, ini layak pekerjaan saya, Mas. Dan kamu perlu kamu ketahui bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah sikap pengecut. Tahu nggak kamu? Apa cita-citamu? Cita-cita saya jadi Kopassus, Pak. Mau jadi Kopassus berpakaian aja nggak disiplin. Harusnya baju kan dimasukkan tuh. Jadi begini, Mas. Untuk bisa sukses, kamu itu butuh doa ibu. Jadi muliakanlah semua perempuan seperti halnya kamu memuliakan ibu kamu. Mana bisa kamu sukses kalau kamu sikap kamu sama cewek, sama perempuan itu kasar. Melakukan kekerasan seperti itu. Paham ya?